Marsekal Hadi Cahyanto. Keren tuh. Di sini Belanda nyerang dari atas. Dar, diserangnya kan. Pas 1 meter udah mendekat, tiba-tiba terdengar suara dar. Salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Selamat pagi sobat sejarah, ketemu lagi dengan saya Sersan Kepala Vegas dan saya Sermasu Hadi dalam segmen History Visit. Nah teman-teman, pada hari ini, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, Museum Satria Mandala kedatangan tamu dari SD dan TK Al Mukmin. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga mereka perlu dibekali pemahaman nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa sejak usia dini. Untuk itu, ikuti terus perjalanan kita ya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada di semua, ada adekku ya, yang cantik-cantik, yang ganteng ya, yang sehat, anak Indonesia. Kakak ucapkan selamat datang di Museum Satria. Satria. Tasnya ditaruh di bawah, terus tetap jaga jarak ya. Kita tetap perhatikan prokes ya, protokol kesehatan. Tetap adik-adik jaga jarak, jadi jangan terlalu rapat. Ya, diatur jaraknya yang bagus. Ya. Karena kita situasi COVID belum selesai. Ya. Ke kanan, ke kiri, ke atas, tarik ke belakang, buang ke depan, yahoo! Selamat pagi! Cintai bangsamu. Yes, yes, yes. Ya, luar biasa. Cukup ya? Ayo masuk sini. Mari. Yang tanda merah sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kakak mau cerita dulu tentang museum ini. Yang harus kamu ketahui ya. Nah, dengarkan ya. Nanti yang bisa setelah kakak cerita, nanti pembagian hadiah nih. Siapa bisa jawab pertanyaan? Ini buku-buku keren banget ya. Tempat tinggal presiden yang pertama. Siapa namanya? Bintang ya, Presiden Soekarno. Ada yang tahu nggak? Jenderal Sudirman pernah dengar nggak? Siapa sayang? Sini dulu sayang, keren banget kamu. Ya tepuk tangan dulu dong. Keren nih. Waduh, tahu? Siapa? Hadi Cahyanto. Oh my God, dia tahu juga. Tepuk tangan lagi. Oh my God, wadud. Keren banget, wadud. Wah, kencang-kencang, temannya belum tahu. Siapa? Marsekal Hadi Cahyanto. Keren tuh, ya. Oh, ini tepuk tangan dong. Senjata Uzi, tahu Uzi nggak? Wah, nanti ada di sana tuh ya. Sebelum ini jadi museum, ini dulu tempat apa dan apa namanya? Ah, pintar. Berdiri, sayang. Ya. Coba tangan, si saya berani nih. Sini, kakak cerita dulu, ya. Ini namanya diorama. Apa namanya? Diorama. Ini bapak-bapak yang kecil-kecil ini, itu para pahlawan kita. Setelah kita merdeka, pemerintah Indonesia melakukan apa? Memilih presiden yang pertama kali. Siapa yang terpilih, sayang?
Wakilnya siapa? Wah, keren-keren. Nanti kamu ingatin ya. Ya, ini ada juga benda peninggalan dari Jenderal Sudirman Panglima TNI yang pertama. Ini ada meja kursinya, ada tempat tidurnya. Tuh lihat tempat tidurnya aja jenderal sangat sederhana, ya enggak? Tuh, tempat tidurnya dari kayu, dari bambu, ya. Tapi Pak Dirman tetap semangat berjuang melawan Belanda, Inggris dan Jepang. Beliau harus jalan kaki tahu enggak berapa kilo? 1100 km. Oh, kamu jalan kaki ke sana udah capek. Dia Pak Dirman aduh capek banget. Tapi karena perang melawan Belanda harus berani, ya enggak? Di sini Belanda nyerang dari atas. Diserangnya kan pakai senjata yang sangat canggih. Kamu Legend Urip Sumoharjo. Ini adalah pahlawan yang berani melawan Belanda dan Inggris serta Jepang. Itu duit siapa jatuh? Mata duitan. Ayo lanjut. Nah, ini ada ruangan Jenderal Soeharto. Siapa yang tahu? Jenderal Soeharto itu siapa? Presiden yang kedua. Pintar, presiden yang kedua. Nih. Yo, sini semua. Ini seru banget nih. Kamu catat senjata-senjatanya, nanti kakak tanya. Sebutkan 3 senjata tradisional yang digunakan tentara kita saat tahun 45-49. Ah, ini bazooka. Ini bazooka ini digunakan di film-film ya. Ini digunakan tentara Inggris dan Belanda, ya. Ini ada penyembur api nih, lihat nih. Ini penyembur api. Ini bisa kalau ditembak bisa keluar api. Sampai jaraknya 20 meter. Nah, ini ditaruh di dekat Pulau Laut Aru. Pas 1 meter udah mendekat, tiba-tiba terdengar suara dar! Kapal selam Belanda. Pagar betis itu ini musuh. Ini kita kepung musuhnya nih, dipagarin. Jadi nggak bisa keluar. Akhirnya kelaparan dia di sini. Udah kelaparan, nyerah dah. Tuh, namanya taktik apa? Pagar? Pagar betis. Ya. Senang, gembira, dan dapat melihat sejarah-sejarah yang ada di sini dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Seperti misalkan ada pesawat, kapal, dan lain-lain. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu, salam sejarah. Yes. Baik, sahabat sejarah, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menerapkan rasa cinta tanah air kepada generasi-generasi muda sekarang. Untuk itu, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Salam sejarah. Bapak sejarah, demikianlah liputan kata hati Bung Sim Satya Mandala yang dilaksanakan oleh PK dan SD Al-Mu'min. Jangan lupa ikuti terus liputan-liputan menarik lainnya ya. Komen, like, dan subscribe. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu, salam sejarah.